Biro Administrasi Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Bidang infrastruktur. Penataan ruas Jalan Ahmad Yani Veteran Trotoar Median sudah berjalan 85% di lapangan. Pekerjaan trotoar median sudah dipasang kursi, lampu, dan manhole di sepanjang Jalan Ahmad Yani, namun masih ada 11 lampu yang belum terpasang. Pembangunan drainase Jalan Pahlawan 1000 sudah mencapai 68%. Pekerjaan tersebut hanya tinggal memasang penutup unit di seluruh bagian spot kedua. Pembongkaran crossline saluran drainase pada spot pertama terkendala mobilisasi alat untuk pembongkaran cross tersebut, sehingga pada awal memakai hammer diganti dengan alat berat lainnya. Penataan jalan kota ruas Jalan Trip Jamaksari di lapangan sudah 71,46%. Ada beberapa ruas jalan yang belum dikerjakan. Proses pekerjaan masih terhambat dengan adanya bangunan yang menjorok ke depan. Pembangunan Jalan Teluk Naga Dadap, pekerjaan yang belum selesai sepanjang 280 meter di segmen 3. Pengecoran akan dilakukan pada hari Jumat atau Sabtu. Terjadi penambahan waktu pekerjaan karena pekerjaan belum selesai sesuai dengan tanggal akhir kontrak. Penyedia dikenakan denda penambahan waktu. Aktivitas lalu lintas yang sangat padat 24 jam. Pembangunan Jalan Provinsi ruas Jalan Parigi Sukamana. Secara teknis belum terdapat permasalahan, namun pasokan besi berkurang dikarenakan banyaknya permintaan dan harga besi naik, sehingga material terlambat sampai di lokasi. Proses pembangunan ruas Jalan Parigi Sukamana agar berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, menambah sumber daya manusia agar pekerjaan rampung sesuai dengan jadwal. Pemasangan dan pengadaan pipa transmisi dan distribusi air besi IKK Kramat Watu menunggu pekerjaan jembatan dikarenakan beda konsultan. Dimohon koordinasi dengan konsultan yang bersangkutan terus-menerus dan agar segera mempercepat proses pekerjaan. Konstruksi rehabilitasi jaringan irigasi DI Cisata Kabupaten Pandeglang dan pekerjaan yang sudah dilaksanakan mencapai 25,02%. Pelaksana tidak kooperatif walaupun sudah dilakukan peneguran baik lisan maupun tulisan. Putus kontrak dan perusahaan blacklist. Ruas Jalan Ciomas Mandalawangi, publikasi pembesian, pemasangan backisting rigid dan LC, penghamparan beton LC dan rigid, cutting beton dan giant seal. Penataan Jalan Pakupatan Palima, pekerjaan dalam proses penggalian jalan, pengerasan atau pemadatan jalan, pengurugan jalan, pekerjaan saluran air. Perbaikan kondisi ruas jalan Mengger Mandalawangi. Pada saat tim monitoring meninjau lokasi sedang dilakukan FS rigid dengan menggunakan kualitas 450. Proses pembetonan sudah mencapai 85%. Pekerjaan pembangunan jalan provinsi ruas jalan Pontang Kronjo Mau terkendala karena arus lalu lintas yang padat sehingga menghambat proses pekerjaan. Transisi pelaksana dan pekerjaan sempat terhenti selama 3 minggu. Penambahan personil pengecoran sebanyak 3 grup dan penambahan batching plan. Pembangunan ruas jalan Pamulang, Kota Tangerang, pada sektor Ogi Plaza, sudah dilakukan pengecoran dengan panjang 112 meter dan lebar 8 meter termasuk kiri kanan jalan. Proses pemasangan unit sudah selesai sebagian di depan Ogi Plaza. Saluran air atau unit seberang Ogi Plaza dalam tahap pengerjaan dengan panjang unit 170 meter. Pembangunan jembatan Ciberung, kondisi di lapangan tidak sesuai dengan dokumen. Pihak pelaksana pekerjaan tidak optimal dalam melaksanakan tanggung jawab pekerjaan dan kurang kooperatif dengan tim pengawas dan tim teknis dinas. Pihak pelaksana teknis dinas PUPR agar segera koordinasi dengan pelaksana pengawas dan melaporkan kondisi kepada PPTK untuk membuat suatu langkah percepatan dengan salah satunya teguran kepada pihak pelaksana pekerjaan.
Pembangunan Jembatan Ciliman, ruas jalan Saketi Malingping, melakukan persiapan pengecoran untuk jalan bagian atau sebelah kanan Jembatan Ciliman, jalan Saketi Malingping. Penyedia kesulitan mendatangkan ready mix tepat waktu karena terbatasnya perusahaan yang bergerak di bidang jasa tersebut dan pelaksanaan pembangunan di wilayah Provinsi Banten berjalan secara bersama sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk dapat jadwal pengecoran. Pengadaan landscape dan bangunan penunjang. Progres pertanggal 26 Oktober 2018 sudah mencapai 80,58% dengan rencana 76,35%. Pelaksana teknis lapangan pekerjaan pembangunan landscape dan bangunan penunjang menyatakan bahwa dalam minggu kedua bulan November 2018 diperkirakan progres sudah 100% dengan akhir kontrak tanggal 15 Desember 2018. Perbaikan kondisi ruas jalan Munjul, Cikaludan, Cikesi. Progres pertanggal 17 Oktober 2018 sudah mencapai 38,68% dengan rencana 75,33%, deviasi 36,65%. Pihak konsultan menjelaskan terkait rencana pada tanggal 25 Oktober 2018 di perencanaan 85%. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten. Pemeliharaan trotoar KP3B awal pekerjaan dilaksanakan pada awal bulan Juni 2018 sudah mencapai 100% dan total luasan pemasangan paving block kurang lebih 3.702,25 meter persegi. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Desa Kaserangan, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang. Pekerjaan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh Kabupaten Serang, gapura, tempat pembuangan sampah, drainase, MCK 2 tempat, ruang terbuka hijau. Proses pekerjaan dilakukan dengan cukup baik dikarenakan banyaknya item yang mereka kerjakan. Pembangunan ground capturing, reservoir, dan perpipaan Desa Kaduberem, Kecamatan Padarincang sudah 100% dan tidak ada kendala apapun. Pemasangan pipa transmisi dan distribusi air bersih IKK Jawilan dan Pamarayan. Kondisi pekerjaan di lapangan sampai dengan tanggal monitoring sudah mencapai 100% dan menunggu pelaksanaan provisional handover. Pengendalian banjir Sungai Ciliman. Progres pekerjaan 67%, deviasi 6%. Perbaikan jembatan ada 3 titik perbaikan, proses perbaikan sampai 3 kali perbaikan sehingga mempengaruhi ke proses pekerjaan pengendalian banjir Sungai Ciliman. Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Pemasangan rambu peringatan jenis VMS. Tidak ada permasalahan selama pekerjaan ini berjalan, semuanya sesuai dengan target pada saat tim monitoring mencapai 100% dan tinggal menunggu uji coba. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten. Belanja modal pengadaan pembangunan gedung asrama. Berita acara penambahan waktu kerja. Penyedia dikenakan denda karena pekerjaan tidak tepat waktu yang sudah ditentukan. Bidang Pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Pembangunan 3 ruang kelas baru SMKN 2 Kabupaten Tangerang. Pekerjaan ruang kelas baru SMKN 2 Kabupaten Tangerang sudah mencapai 0,46% yang meliputi pemasangan papan nama proyek, pengukuran dan bowu plank, mobilisasi dan demobilisasi. Urugan akses mobilisasi bahan material kurang lebih 100 meter. Pembangunan 2 ruang kelas baru SMKN 5 Kabupaten Tangerang. Pekerjaan tanah peninggian lantai dan urugan tanah bekas galian pekerjaan pondasi mencapai 10,8% serta pekerjaan beton struktur mencapai 19,95% yang meliputi pekerjaan slof beton bertulang, kolom beton bertulang, dan pekerjaan balok beton bertulang.
pengadaan bangunan tempat pendidikan pembangunan ruang kelas baru SMKN 1 Cipanas, Kabupaten Lebak. Keterlambatan pengiriman bahan dan material bangunan menjadikan hasil pekerjaan tidak sesuai target yang awal direncanakan 23,169% pada saat tim monitoring mencapai 22,054% sehingga deviasi 1,11%. Pengadaan bangunan tempat pendidikan pembangunan ruang kelas baru SMKN 1 Sobang, Kabupaten Lebak. Keterlambatan pengiriman bahan dan material bangunan menjadikan hasil pekerjaan tidak sesuai target yang awal direncanakan 23,17% pada saat tim monitoring mencapai 22,43% sehingga deviasi 0,74%. Pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan pembangunan ruang kelas baru SMAN 11 Pandeglang. Adanya penggantian tukang menjadikan hasil pekerjaan tidak sesuai target yang awal direncanakan 94,41% pada saat tim monitoring mencapai 82,42% sehingga deviasi 11,99%. Pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan pembangunan ruang kelas baru SMAN 12 Pandeglang, pengecetan tembok dan kolom, pengecetan plafon, dan pengecetan list plafon kayu direncanakan 94,41% pada saat tim monitoring mencapai 94,37% sehingga deviasi 0,04%. Pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan pembangunan ruang kelas baru SMAN 13 Kabupaten Pandeglang, pengecetan tembok dan kolom, pengecetan plafon, dan pengecetan list plafon kayu direncanakan 94,70% pada saat tim monitoring mencapai 100% sehingga deviasi 5,30% melebihi target yang direncanakan. Pembangunan ruang kelas baru SMKN 7 Kabupaten Tangerang. Pekerjaan 4 ruang kelas baru, proses pekerjaan balok beton, besi beton bekisting balok, proses pekerjaan balok beton, besi beton bekisting balok dan bekisting, serta pemasangan plat bondek, realisasi progres 30%. Pembangunan ruang kelas baru SMKN 8 Kabupaten Tangerang. Proses pekerjaan balok beton, besi beton bekisting balok dan bekisting serta pemasangan plat bondek, realisasi progres 30%. Pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan ruang kelas baru SMAN 9 Kota Tangerang menunggu izin dari PJN. Menunggu datangnya pipa akan memutuskan kontrak jika perusahaan tidak segera melaksanakan kegiatan tersebut dan agar segera mempercepat proses pekerjaan. Pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan ruang kelas baru SMAN 10 Kota Tangerang. Bangunan terdiri dari 4 masa bangunan. Urusan lahan terlambat dimulai karena untuk urugannya konsultannya berbeda. Mempercepat pekerjaan dan agar segera mempercepat proses pekerjaan. Pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan ruang kelas baru SMAN 11 Kota Tangerang. Pekerjaan plester dan acian tidak terjadi permasalahan. Mempercepat pekerjaan dan agar segera mempercepat proses pekerjaan. Pembangunan ruang kelas baru SMAN 1 Keragilan, Kabupaten Serang. Ruang kelas baru rencananya akan digunakan untuk ruang belajar. Pembangunan ruang kelas baru sudah selesai 100%. Pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan ruang kelas baru SMK 1 Kota Cilegon. Pekerjaan dihentikan dan sementara karena proses pembayaran tenaga kerja tidak berjalan lancar. Proses pengecoran di lantai 2 dilakukan perbagian dan tidak menyeluruh sehingga hasil pengecoran tidak maksimal. Pembangunan ruang kelas baru SMAN 4 Kabupaten Pandeglang. Jumlah ruang kelas baru yang akan dibangun adalah 3 unit. Masing-masing bangunan berukuran panjang 9 meter dan lebar 8 meter. Pekerjaan sudah selesai 100%. Pembangunan ruang kelas baru SMAN 8 Kota Serang. Jumlah ruang kelas baru yang akan dibangun adalah 4 unit. Masing-masing bangunan berukuran panjang 9 meter dan lebar 8 meter. Pembangunan ruang kelas baru sudah selesai 100%.
Pembangunan ruang kelas baru wilayah Kabupaten Tangerang sudah mencapai 80%. Pekerjaan hanya tinggal pemasangan kaca, jendela, dan pintu di setiap ruang kelas yang dibangun. Pembangunan ruang kelas baru wilayah Kabupaten Tangerang, pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan SMA N9 Kabupaten Tangerang di lapangan sudah mencapai 90%. Pekerjaan di lapangan hanya tinggal pemasangan kaca jendela dan pintu di setiap ruang kelas yang sudah dibangun. Pembangunan ruang kelas baru SMKN 1 Gunung Kencana, Kabupaten Lebak sudah mencapai 19,45%. Akan dibangun 4 ruang kelas baru yang letaknya 2 ruang kelas di bawah dan 2 ruang kelas di atas. Belanja pemeliharaan jalan, penataan lingkungan sekolah SMAN CMBBS. Awal pekerjaan dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2018, lama pekerjaan selama 90 hari kalender. Target rencana fisik mencapai 100%. Progres realisasi fisik mencapai 100%. Pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan pembangunan ruang kelas baru SMAN 1 Cikande, meja sebanyak 36 unit. Kursi sebanyak 36 unit, meja dan kursi guru, serta papan tulis. Ada penambahan pekerjaan perapihan di antaranya paving block, penataan saluran. Pekerjaan pembangunan ruang kelas baru telah selesai 100% dengan progres 50%. Pembangunan ruang kelas baru SMA N17 Kabupaten Tangerang. Pembangunan gedung ruang kelas baru sedang dalam tahap pengerjaan. Rangka baja untuk atap bangunan sudah terpasang. Ukuran ruang kelas baru panjang 9 meter dan lebar 8 meter. Pembangunan ruang kelas baru SMKN 4 dan SMKN 5 Pandeglang. Pembangunan RKB di SMKN 4 dan 5 Pandeglang 6 unit, 3 RKB di lantai 1 dan 3 RKB di lantai 2. Pengadaan bangunan gedung tempat pendidikan Kabupaten Lebak SMKN 1 Malingping. Pembangunan RKB di SMKN 1 Malingping 6 unit, 3 RKB di lantai 1 dan 3 RKB di lantai 2. Pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana. Pembangunan halte pada ruas jalan Provinsi Banten. Jumlah pembangunan halte pada ruas jalan provinsi berjumlah 7 titik pembangunan. Terjadi deviasi kurang lebih 5% dari target rencana awal. Pembangunan ruang kelas baru SMK Pertanian Kota Serang. Ukuran masing-masing ruangan adalah panjang 9 meter x 8 meter ditambah teras depan 2 meter dengan ketinggian bangunan 3,3 meter sampai plafon. Pelaksanaan pekerjaan sampai dengan saat ini sudah menyelesaikan pekerjaan atap dam. Pembangunan ruang kelas baru SMKN 7 Pandeglang. Pada saat ini pekerjaan sudah pada tahap pengerjaan konstruksi bangunan lantai 1 sudah selesai dan sedang mengerjakan konstruksi bangunan pada lantai 2. Saat ini pada lantai 2 sedang dalam pengerjaan konstruksi kolom yang sudah mencapai 50% dan 28 kolom. Pembangunan RKB SKH Negeri 2 Kota Serang. Pada saat monitoring, pekerjaan sudah sampai pada tahap plester dinding, rangka baja, serta atap bangunan, dan rencana minggu berikutnya akan dilanjutkan dengan pengerjaan pemasangan gipsum dan keramik dengan ukuran keramik 40 x 40 cm. Pembangunan RKB SKH Negeri 2 Kabupaten Lebak. Pada saat monitoring rangka baja dan atap belum bisa dipasang karena masih ada kabel seling tower pemancar yang melintang. Pembangunan unit sekolah baru SMAN Cikesik. Untuk pembangunan landscape atau lapangan dan TPT akan dilaksanakan di anggaran perubahan dengan metode pengadaan langsung. Progres di minggu ketiga bulan Oktober 2018 sudah mencapai 43,19%. Pembangunan ruang kelas baru SMAN 1 Cipanas. Biaya yang semula untuk pondasi bawah dialihkan untuk pembangunan ruang tambahan di samping kiri dan kanan bangunan RKB tersebut. Progres telah mencapai kurang lebih 92,97%.
Pembangunan ruang kelas baru SMAN Banjarsari 1. Pembangunan dua lokal ruang kelas baru dengan ukuran bangunan 8x7 meter persegi. Progres pertanggal 16 Oktober 2018 sudah mencapai kurang lebih 97,32%. Pembangunan ruang kelas baru SMAN 1 Cibeber. Pembangunan dua lokal ruang kelas baru dengan ukuran bangunan 8x7 meter persegi. Progres pertanggal 16 Oktober 2018 sudah mencapai kurang lebih 95,14%. Pembangunan ruang kelas baru SMKN 4 Kabupaten Tangerang. Informasi pekerjaan, desain, dan build. Pembangunan ruang kelas baru SMKN 4 Tiga Raksa Kabupaten Tangerang dengan rincian sebagai berikut. Pembangunan 4 lokal ruang kelas baru. Progres pertanggal 5 Oktober 2018 sudah mencapai kurang lebih 50%. Pembangunan ruang kelas baru SMKN 11 Kabupaten Tangerang. Pembangunan 4 lokal ruang kelas baru. Pembangunan baru selesai tahap pembuatan tiang beton. Progres pertanggal 5 Oktober 2018 sudah mencapai kurang lebih 38%.